Horas Akadongan Batavia, selamat datang di Beta Hita by Batavia. Dan di segmen kali ini, Batavia bakalan ngajakin lo semua untuk main-main ke satu tempat di daerah Uki Cawang, di mana konon katanya tempat ini adalah pusat perkumpulan anak-anak Batak se-Jakarta, khususnya di bagian Jakarta Timur. Well, tempatnya enak banget, seru banget. Banyak banget tenda-tenda mangkal di sana yang isinya ternyata menjual makanan dan minuman khas Sumatera Utara. Nah, pengen tahu apa aja sih yang mereka jual dan dari kapan sih mereka jualan di sana? Kita ngobrol langsung sama pedagangnya ya. Kita jualan di sini tahun 97 ya. Kita dulu kita kerja dulu. Pertama kerja dari Medan, dulu saya dipindah di sini, kerja di Telkom. Dulu, udahlah sambil kerja dapat kerja dulu di sini, kita jualan barang sama opung. Kita jualan di sini, tahu-tahu masuk kerja, tahun 98 kerusuhan lah. Nggak kerja lagi. Terpaksa ngasuh aku pertama, ngasuh-ngasuh aku, ngasuh-ngasuh tisu ini. Nah, akhirnya kan opung meninggal, saya tempat ini tempatnya. Kita jual lah, ya nggak ada ini dulu, masih kepalit dan Satpol PP, jam 9 udah pulang. Sore nggak datang lagi, nggak kayak begini. Kadang-kadang saya 3 kali seminggu jual karena sakitnya nggak ada orang. Paling rame-rame cuma 1 minggu begini doang. Saya jualan di depan rumah sakit Uki ini tahun 1980. Kalau dulu sih masih perasaan pemerintah kepada masyarakat. Kalau sekarang mah seperti kami dibatas waktu jam 8 malam buka. Dulu jam 4 buka. Begini Pak, kalau dulu sih masih bagaimana aman-aman, tapi biar banyak misalnya penjahat-penjahat, tapi kita nggak pernah diganggu gitu Pak. Sekarang ini ya memang waktu ini dibatas, jadi orang-orang udah malas pada keluar ke pinggir jalan Uki ini karena udah malam buka. Dari Tangerang, dari Grogol, dari Priuk, dari mana nih, Bogor, Bekasi, Cikarang, Karawang, Depok, di sini pertemuannya. Apalagi hari Sabtu Minggu. Jenis minuman Pak, minuman misalnya kopi-kopian, teh botol, aqua, bandrek. Makanan lapet, mie gomak ada. Kita di UPI jualan sudah 5 tahun. Jualannya sate Padang, bandrek Medan, itu terbuat dari bahan-bahan herbal dengan rempah-rempah. Kemudian ada ciras makanan Medan, namanya mie gomak, yang kita kenal di kalau Nusantara adalah spaghetti, tapi kita spaghetti Batak. Menu favoritnya itu bandrek Medan. Bandrek Medan, sate Padang, sama mie gomak. Terakhir-terakhir ini ada dari Satpol PP sebagai dinas ketertiban, supaya kita waktu itu diundang oleh lurah sama diwakili oleh Pak RW setelah jam 7 ke atas, dan itu kita sepakati income kita udah pasti menurun, karena bagaimanapun orang yang berkunjung itu kan sore sampai jam 7:30,
itu adalah ya waktunya orang memang makan malam atau makan sore. Tapi setelah itu kita baru prepare atau persiapan-persiapannya sampai jam 8 ya otomatis orang sudah mencari tempat yang lain. Dari Silelahi Bandrek, kita juga sudah bergabung di OKOC yang sekarang jadi PKT. Ya harapannya bagi kaum muda, khususnya yang ada Sejabodetabek biasanya ngumpul di sini. Ya perkenalkan saya yang Silelahi Bandrek. Mari kita datang ke UKI Pintu 2. Di sini ada sate padang, ada mie gomak, ada bandrek medan, dan aneka minuman lain. Harapannya sih bagi rekan-rekan kaula muda, kita datang mari di UKI Cawang depan rumah sakit atau kampus UKI. Kalau di sini jualannya dari mulai 92, ya kan? Tahun 92 itu masih orang tua dulu. Nah, terus aku ambil alih sekitar, tunggu ya, udah 7 tahun lah aku ambil alih, 7 tahun lebih ya. Terus selama 7 tahun ini, 6 tahun aku tambahin produk itu bandrek. Nah, baru di tahun kedua, di tahun terakhir ini aku tambahin dia produk mie gomak. Dagang di sini peraturannya emang berubah-berubah. Dari yang tadinya bisa dagang 24 jam, sekarang dagangnya cuma mulai dari jam 7 malam. Nah, kalau pendapatan otomatis berkurang. Tapi puji Tuhan sih, dari usaha ini kita bisa sekolahin anak di... Aku punya anak dua, bisa sekolahin anak di swasta. Terus kita bisa punya kendaraan, beli kendaraan. Kita bisa beli, apa namanya? Kebutuhan kita tercukupi lah kalau saya bilang. Kalau masalah saingan wajar ya. Kalau masalah saingan wajar. Tapi aku punya rencana tahun ke depan ya, rencananya kita mau bikin lampu. Kita mau tambahin lampu di sini biar pendapatan makin bertambah lagi. Pelanggan tetap ada yang hampir tiap hari mereka pulang kerja. Jadi ada juga yang mereka datang kalangan dari pekerja, cuman anak-anak muda yang dari dulu dari Bandung ada, Tangerang, Kerawang juga ada, dari Bogor ada, Jabodetabek, nah, yang datang ke sini. Kalau hari Jumat Sabtu mereka biasanya weekend untuk apa namanya nongkrong, ya kan? Terus kalau hari biasa mereka melepas penat lah, lelah gitu, suruh sambil nunggu jalur macet. Mereka duduk dulu di sini, makan dulu sebelum mereka pulang. Ini ya, selama ada pedagang kaki lima yang ada di UKI ini, emang otomatis secara tidak langsung mereka berkumpul bersama di sini. Dan kebanyakan dapat juga, kebanyakan dari mereka tuh banyak yang dapat jodoh di sini. Nah, banyak dapat jodoh. Biasanya mereka bawa teman dan teman dan teman berlanjut lagi, berkesinambungan jadinya. Yang tadinya tidak tahu, jadi tahu. Yang baru datang dari kampung, mereka ajak ke sini jadi tahu. Well, seperti yang kita lihat, ini tempat keren banget sampai mengundang semua teman-teman dan anak muda-mudi Batak untuk berkunjung ke sini. Tapi pengen tahu nggak sih, apa sih yang sebenarnya mereka cari di tempat ini? Dengar-dengar katanya sampai ada yang dapat jodoh di sini. Yang dicari ya, yang dicari ya, banyak sih yang dicari ya, cari teman kan, misalnya kalau ada cari pacar ya sekalian kan. Ya. Siapa tahu kan ada kan? Nama saya Anaruta Uruk, ya kan? Kalau di Jakarta udah 13 tahun nongkrong di UKI, bisa dibilang 8 tahunan lah. Udah sepuh lah. Ya, di UKI ini sih bagus ya. Pertama, orang-orang dari kampung merantau ke Jakarta. Titik pertemuan itu adalah di depan rumah sakit UKI Cawang, lebih tepatnya. Kita di sini berkolaborasi dengan berbagai macam marga, marga orang-orang Batak. Dari ujung ke ujung semua orang Batak rata-rata. Di sini bisa dibilang kita saling mengenal lah. Yang dulunya di kampung mungkin gak pernah ketemu, setelah di Jakarta ini jadinya ketemu. Jadi sangat
tempatnya sangat ya sederhana lah ya. Siapapun kalangan apapun bisa masuk, menengah sampai ke atas semua bisa berbaur di sini. Kita sama-sama rata di sini. Yang terpenting adalah kita selalu jaga kekompakan sama-sama orang Batak di Jakarta ini. Bisa dibilang juga di Uki Cawang ini tempatnya mungkin ya banyak juga yang ketemu jodoh, ketemu kawan-kawan SD dulu, bahkan teman satu kampung yang gak pernah ketemu bisa ketemu di Uki ini. Apalagi Uki ini kalau bisa dibilang dulu sempat gosipnya mau ditutup. Kalau sampai ditutup, saya yakin semua kalangan orang Batak yang ada di Jakarta ini bingung mau nongkrong di mana. Karena nongkrong paling utama itu di Uki adalah tempat yang paling, bahkan ke Tangerang, orang Tangerang ke Jakarta Timur ini, ke Uki ini, dari Bekasi ke Uki ini, dari Karawang ke Uki ini, semua nongkrong di sini juga bareng-bareng sama orang Batak semua di sini. Bermacam marga-marga Batak ada juga di sini, semua nongkrong di sini. Jadi saya bilang kalau mau nongkrong paling enak, paling murah dan paling asik, Uki Cawang lah. Kita bebas nyanyi, berekspresi, semua bebas di sini. Mencari rokap, ya mudah-mudahan dapat rokap ya. Ya kan? Cari kawan, ya mudah-mudahan ketemu kawan ya di sini kan. Ya udah, makanya main-main lah ke Uki Cawang. Gitu kira-kira. Oke. Kita di sini ya seperti biasa, seperti anak muda yang lain gitu, nyari-nyari pengalaman, inspirasi atau gimana kan. Ya paling ngopi aja, ngebandre gitu kan. Ya udah itu aja sih Om. Ngulik-ngulik. Lagu-lagu gitu, nyanyi-nyanyi. Ya pokoknya menghilangkan stres lah, menghilangkan pikiran yang sumpek. Ya kan, daripada di kos-kosan ngapain gitu coba ya kan? Kalau bisa nambahin kawanku, sahabatku lah. Ah, ule, sama kan ya bang? Udah. Sama kan ya? Oke, cukup itu aja. Sama kan penyebut aja, yang penting anak muda semangat terus. Iya. Yeah. Semangat terus. Nama aku Krisna. Kayak gitunya. Halo, nama aku Krisna Nababan. Asalnya dari Siborong-Borong, tapi tinggalnya di Cawang, Uki, Jakarta Timur. Awal kesini tuh tahun lalu, awalnya diajak orang ketemu. Nah, pas sudah tahu kesini, dulu kan tinggalnya di Jakarta Pusat, Tanah Abang. Kesininya sekali seminggu, diajak sama teman. Nah, setelah tahu ternyata Uki itu perkumpulan orang Batak, semakin rajinlah kesini. Dan setelah pindah ke Jakarta Timur, bisa dibilang 4 kali seminggu ke sini. Nah, keuntungannya ngumpul di sini bisa ketemu satu kampung, bisa rapat organisasi, dan di sini budgetnya terjangkau. 10.000 bisa nongkrong 5 jam. Dan di sini enak, ada mie gomak, ada lapet, ada bandrek, segalanya bisa ada di sini. Pokoknya datang ke sini enggak nyesel. Udah. Saya pengen nongkrong di sini di Mie Gomak Siregar. Saya pengen nongkrong dan ingin lihat-lihat cewek, mana tahu dapat jodoh gitu. Kalau saya sih, kalau Uki ini sih tempat pertemuan teman-teman lama yang udah berapa tahun, tahu-tahunya bisa ketemu di sini sih, gitu aja sih. Horas Batavia Media, jangan lupa ya di subscribe. Yang semua yang nonton jangan lupa subscribe dan komen ya, dan di bawah, like ya, dan like juga. Oke. Sukses buat kita semua. So guys, jangan lupa subscribe, like and comment di YouTube ini Batavia. Horas Batavia. Oke.